cat gravitasi. Itu kan anak kelas sebelah. Hei, Abah Raya! Hah? Hei, Nobita! Kamu sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Aku baru saja beli ini loh. Kacang! Ini sebenarnya untuk acara pesta Natal. Keren! Kamu hebat! Tidak. Oh iya! Kamu juga ikut pesta dong, Abah Raya! Bolehkah? Boleh dong. Semuanya juga pasti senang. Ayo, kita pergi. Benar loh. Aku belum pernah lihat travel sebesar itu. Hei! Maaf, aku terlambat. Kamu lama sekali, Nobita. Iya, maaf. Anak itu siapa? Ini Abah Raya loh, anak kelas sebelah. Apa kabar? Apa? Abah Raya? Jaya? Aku buka toko di rumah loh. Salam kenal. Ngomong-ngomong, pesta Natal tahun ini kita adakan di mana? Tahun lalu kan diadakan di rumahku yang besar itu. 2 tahun yang lalu sudah di rumahku. 3 tahun lalu di rumahku. Kalau di rumahku tidak bisa. Ibuku kan cerewet, aku pasti dimarahi. Rumahku sempit karena buka toko. Lalu bagaimana dong? Masa nggak ada yang bisa sih? Bagaimana kalau kita putuskan dengan Om Pimpa? Tahun ini diadakan di rumah Abah Raya. Oke, sampai nanti ya. Nanti kumpul lagi di sini ya. Bawa makanan yang banyak ya. Aku mau ganti baju dulu. Bagaimana ini? Pesta Natal. Baiklah, kalau mau ke pesta Natal. Pohon instan. Mana pohonnya? Tidak ada apa-apanya kok. Kalau disiram air panas nanti tumbuh sendiri. Air panas? Ada yang keluar. Kau pasti akan senang dengan ini. Iya, baguslah. Aku pergi dulu. Nobita, bantu ibu sebentar ya. Tolong kamu bawakan semuanya ke pintu depan. Nanti aku bisa terang ke pesta dong, Bu. Yang ini juga sekalian ya. Berat sekali. Mana mungkin sih aku bisa bawa barang seberat ini? Apa boleh buat deh. Alat pengendali gravitasi. Gravitasi? Apa itu? Nah, sudah beres. Coba sekarang kamu angkat majalahnya sekali lagi. Kan aku sudah bilang, aku tidak bisa angkat yang seberat ini. Kok ringan? Nah, jadi bisa kan? Ternyata aku punya tenaga sebesar ini ya. Bukan. Tenagamu sama sekali tidak berubah. Tapi karena gravitasinya diubah, majalah itu jadi ringan. Dari tadi kamu bilang gravitasi terus sih. Sebenarnya apa itu? Gravitasi itu adalah sumber tenaga yang menarik benda yang ada di permukaan menuju ke arah pusat bumi. Aku tidak begitu paham sih. Tapi pokoknya kita bisa pergi ke pesta Natal tepat waktu. Kami pergi dulu. Nobita, tunggu dulu. Kok mereka cepat sekali? Apa? Kalian juga nggak tahu di mana rumah Abah Raya? Nobita, kamu yang mengajak dia kemari ya. Kamu harus bertanggung jawab. Nobita kan juga tidak tahu. Bukan salah dia. Lebih baik kita berpencar mencarinya yuk. Iya benar. Ya sudah, 1 jam lagi semua kembali ke sini ya. Oke. Okay. Ya. Kesana Doraemon. Kok jadi begini sih? Aduh berat. Bagaimana ini? Sekarang sudah terlambat untuk bilang tidak pada semuanya. Lihat.
Tidak ada gunanya dia seperti ini. Aku akan minta izin pada ibu. Hah? Doraemon dia mau kemana tuh? Kita ikuti saja yuk. Kenapa Abaraya ke tempat seperti ini? Ah, di sana. Abaraya? Tapi itu gubuk siapa? Ayo, kita langsung ke sana. Selamat datang, Ichiro. Kamu kenapa? Kok murung begitu? Tidak. Ternyata ini rumahnya Abaraya. Rumahnya kecil dan sempit begini. Maaf ya, rumahnya kecil. Setidaknya kita harus berbagi ruangan dengan yang lain. Setelah uang kita cukup, kita akan pindah ke rumah yang lebih luas. Ichiro, ada yang sedang ingin kamu bicarakan? Wajahmu bilang begitu. Ibu tidak suka loh kalau kamu merahasiakan sesuatu. Iya, sebenarnya... Pesta Natal? Mau diadakan di rumah kita? Tapi... Mana mungkin bisa? Aku akan bilang yang lain. Ichiro, tunggu. Jangan lihat ke bawah begitu. Angkat wajahmu. Ichiro, kalau kamu sudah terlanjur berjanji, maka kamu harus menepatinya. Biar ibu dan yang lain pergi keluar dulu. Kamu boleh adakan pesta di rumah. Tapi, Bu. Tidak apa-apa. Kamu juga sekali-sekali ingin berkumpul bersama teman-temanmu, kan? Ini, kalau pesta Natal harus ada kue. Yang membersihkan rumah biar ibu dan yang lainnya. Kamu yang membeli kue, ya? Ibu? Aku pergi ya, Bu! Uangnya jangan sampai jatuh! Payah, aku terbawa perasaan. Sungguh ibu yang baik hati. Tapi kalau tidak bisa, kenapa dipaksakan? Padahal aku mau bertanggung jawab kok. Silakan, rak spesial dari Ayah. Jadi bisa letakkan sesuatu di sana ya? Silakan, apapun juga boleh. Oke, kalau begitu tolong ya, Ayah. Oke, siap. Bagaimana? Ini sangat berguna kan? Aku payah. Itu karena barangnya terlalu berat, Ayah. Bukan karena rak buatan Ayah yang jelek. Kalau cuma untuk itu, sebenarnya tidak perlu rak. Apa itu maksudnya? Penyebab benda jatuh karena adanya gravitasi bumi. Cat gravitasi. Kalau pakai cat ini, permukaan yang dioles jadi bagian bawah. Singkatnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Permukaan yang dioles jadi di bawah. Nobita? Sama sekali si Nobita. Nobita, kamu sudah menemukan Abaraya kan? Tapi sebelumnya aku mau minta tolong pada kalian semua ya. Selamat datang, selamat datang. Siapa yang mau kue Natal lagi? Silakan, silakan. Supaya tidak masuk angin, semuanya pakai payung. Tante? Tante tidak perlu keluar rumah. Semua baik-baik saja. Selamat datang. Apa kamu sudah tahu mau beli kue yang mana? Kuenya. Kuenya. Maaf, aku tidak jadi beli kue. Andaikan rumahku sebesar ini. Abaraya! Aku datang menjemputmu. Nobita! Hmm?
Selamat datang, Ichiro. Ibu. Semuanya. Dengan alat Doraemon, kami buat dinding dan langit-langit rumahmu jadi lantai. Nobita, terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal.